dan personalnya bagian dari semacam ancaman. Dan beberapa hari kemudian memang juara dan anak-anaknya juga positif. Dan itu kita semua masuk ke Wisma Atlet. Habis itu di Wisma Atlet karena kondisinya juga ada hal yang perlu di dicek lagi lebih dalam. Akhirnya Aditya ke Rumah Sakit Persahabatan dan keluarga tetap di Wisma Atlet. Setelah itu selang berapa hari tuh Mas baru data ada dari Asma juga? Setelah berapa lama ya? Setelah sekitar 2 minggu mungkin ya. Jadi selang 2 minggu dari kesembuhan COVID ya Mas? Iya. Sorry. Radit itu sebenarnya dinyatakan sudah bebas dari COVID. Cuman besoknya dia drop langsung masuk ICU. Mas, untuk penyakit asma ini emang riwayat sudah lama atau seperti apa Mas? Memang sudah bawa iya, dari turun dari orang tua dan bawa dari lama. Tapi belakangan ini masuk ke kambuh apa pas kadang-kadang aja? Kadang-kadang aja. Setelah COVID ini kata temen juga asmanya itu yang bikin jadi berat. Cepet nggak nyangka nggak sih mas sampai seperti ya, ini? Ya nggak nyangka sih karena Radit sendiri sebenarnya dia di ICU pun pertama dia masih sadar penuh. Ketika di ventilator itu dia baru ditidurkan. Dan 3 hari 4 hari ya dia nah, jadi kondisinya sebenarnya sadar penuh sebelum akhirnya di ventilator karena memang ada hal-hal menurut dokter yang harus di periksa di dalam lagi dan harus masuk ventilator. Jadi sempat di jam berapa Mas berpulang? 6.13 ya. Oke Mas, mungkin kenangan yang nggak bisa dilupain. Kenangan yang nggak bisa dilupain, dia selalu menyediakan waktu buat orang lain. Kadang keluarganya ditinggalin, tapi tadi tidak pernah khawatir tentang keluarganya. Karena dengan apa yang dia kerjakan, orang-orang di luar sana pun juga akhirnya menjadi support system buat keluarganya Radit sendiri sih. Kok sosok pribadinya Mas Radit ini menurut Mas sendiri apa? Sosok pribadinya dia ya semua juga mungkin tahu orangnya humble, orangnya juga apa adanya. Dia sebagai pendeta di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam permainan, di dalam teman-teman mainnya dia pribadi sama. Orang yang berangkat, orang yang humble, orangnya selalu iseng sih Mas, orangnya iseng. Mungkin doa dan harapan aja untuk keluarga yang doa dan harapannya mungkin ibaratnya Radit sekarang kasih perhatian sakit sama kita dengan apa yang sudah dilakukan buat kita, buat teman-teman sekalian. Yuk kita terusin apa yang sudah dilakukan untuk menjadi role model buat banyak orang. Mas, sebelumnya ada firasat nggak sih Mas? Enggak sih Mas, karena mungkin COVID ini kan banyak orang yang sembuh juga gitu ya. Jadi nggak pesan-pesan mungkin ada masih sampai sekarang masih teringat dari anda sendiri. Pesan dari berarti sih Mas, emang orangnya juga dia lebih banyak, dia banyak main di luar. Jadi mungkin pesan-pesannya kayak mungkin apa nih? Tapi juga
Mbak Johana juga seperti apa terlihat di dalam tadi Mas? Oh, Mbak Johana sih memang dia jadi hancur. Tapi dia terus sebagai istri mungkin dia terus berdoa supaya dia percaya Tuhan belum kasih titik masih koma. Jadi Johana tetap berdoa semoga Radit sembuh. Meskipun sekarang ya kenyataannya berbeda, tapi masih, tadi terlihat Johana kuat sih. Johana kuat sih. Untuk anak-anaknya? Untuk anak-anaknya juga kebetulan ya tadi Radit banyak membantu teman-teman di luar sana, sehingga anak-anaknya juga terlihat tidak kesepian. Banyak teman-teman Radit yang support anak-anaknya. Mas nanti mau dimakamkan kapan dan di mana? Oh, rencananya sih katanya hari Minggu di San Diego. Jam berapa Mas? Oh, belum tahu. Karena memang kebetulan ada adik saya juga di Kupang, dia belum bisa pulang. Jadi mungkin masih nunggu dia juga sih, mungkin ya. Tapi dapat kabar kalau ke Kupang itu ada berbagai segala macam. Jadi belum tahu juga. Jadi sampai hari Minggu di? Sampai hari Minggu rencananya di San Diego. Dengan siapa Mas? Dengan Andi Mas. Sebagai kakak abang. Enak, kondisi sendiri.